coba. Usahain jelas sih mas, campur tanah sama pupuk kan tapi pun akarnya ya akarnya ya, gitu ya itu memang harus nanti kalau enggak pasti dia nih habis sawah ini buah apanya buah baru buah pertama nih mas. Iya bilang sama mas ya biar biar awet buah ini besar juga buahnya ya besar buahnya. Apa nih yang bagus nih montong mantap tapi mbak ini kendalanya semalam nggak dipotongnya aja kalau dipotong dan apanya yang lurus ke atas tuh ya rimbun aja lagi mengembang dia kalau sekarang bisa juga tapi sayang lah dipotong sekarang udah nggak ada buahnya baru potong ah tapi jangan luka dia jangan luka apanya ini nah jangan sobek lah kulitnya kan harus rapi betul. Habis digergaji kan, tutup sama plastik ujungnya tuh, biar nggak berjamur dia. Bisa juga nih yang ini satu contohnya. Dua, dan yang tiga nih, potong ujung-ujungnya tuh. Pak Haji Mahlil. Ini kurang besar nih. Itu mau besar lagi pak? Apa nih? Lingkar roda panen ya? Ya. Ini kurang pupuk aja mbak. Kurang pupuk. Tapi jangan dikasih apa, jangan dikasih NPK kimia, jangan dikasih. Kasih aja pupuk apa tuh, organik. Pupuk kandang enggak masalah. Ini habis ambil ya, ini ya buahnya ya. Kemarin malam kami kira udah matang rupanya. Belum lah, dia besar lagi. Udah ada udah agak mengkuning udah buahnya. Kecil jauh tuh. Ini dekat-dekat nih siapa pula yang ngajarin? Biar kan banyak tuh orang udah nunggu. Jadi kalau jatuh kan dari atas aja dia. Iya. Yang nampak yang punya rumah dulu. Iyalah. Kalau jatuh dia ke bawah kan orang yang ngambil ya. Ah, kan banyak orang. Sebenarnya ya, sini buahnya nih mbak, di sini harusnya nih. Nah. Kalau dapat pupuk ini makanya nih mbak, ini buang nih. Daun-daun yang apa ini buang kosongin bunting aja jadi sini nanti munculnya buahnya kalau mbak potong di atas ya kan ah ini daun yang apa ini buang kasih pupuk buah jadi di sini muncul dia bunganya lagi